Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Pada saat ini kita berada pada titik awal perjalanan tahun yang baru, tahun 2021. Tahun 2020 telah kita lewati, dan bagi kebanyakan kita manusia, tahun 2020 berisi begitu banyak kesulitan yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Wabah yang belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah peradaban kita manusia di bumi ini. Namun wabah COVID-19 juga memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi kita manusia, berupa kesadaran bahwa kita sesungguhnya manusia ini ternyata sungguh-sungguh rapuh. Bukankah segala kedikdayaan kita sebagai manusia, kemampuan kita untuk mencapai kecanggihan teknologi, ketika diperhadapkan oleh wabah COVID-19, seolah-olah bungkam, gagap, nyaris tak berdaya. Karena itu tidak ada jaminan bahwa dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan uang yang banyak, dengan kemapanan-kemapanan sosial yang dicapai, seseorang pasti terjamin aman dan selamat. Namun sekalipun ada begitu banyak kesulitan, khususnya yang diakibatkan oleh COVID-19 di tahun 2020. Tahun 2020 tidaklah tepat kalau disebut sebagai sebuah tahun kesulitan. Karena di dalam tahun 2020 juga, kalau kita bersedia membuka mata kita, maka di sana juga pasti ada catatan-catatan kebaikan-kebaikan. Khususnya, sebagai umat beriman, kita mengamini bahwa kebaikan-kebaikan adalah buah pertolongan cinta kasih Tuhan. Saya secara pribadi bersama dengan keluarga, kalau bisa tiba pada hari ini, maka semuanya itu kami hayati karena belas kasih pertolongan Tuhan saja. Inilah yang kami catat baik-baik dalam monumen iman yang kami dirikan dalam hati dan jiwa kami. Monumen yang berisi catatan bahwa di tengah-tengah begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi, tangan Tuhan memberikan pertolongan, dan pertolongan Tuhan itu selalu cukup untuk membuat kita sampai tiba pada hari ini. Sekali lagi, kalau kami tiba pada hari ini, maka semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12, di sana kita juga membaca Samuel yang sedang memimpin umat Israel melewati sebuah kepungan, situasi sulit karena ada dalam kepungan musuh. Tetapi mereka kemudian dapat melewatinya karena pertolongan Tuhan. Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana,
Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel mau mengatakan melalui monumen yang ia dirikan itu bahwa jikalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan pernah tiba atau sampai pada hari itu, di titik itu. Karena perjalanan memang begitu amat sulit, tetapi Tuhan melepaskan mereka. Sampai di sini Tuhan menolong. Ini adalah catatan iman yang penting agar ketika kita nanti melangkah, kita berani dengan percaya menatap ke depan, menyongsong hari esok. Sebab kalau Tuhan kemarin menolong kita tiba pada hari ini, maka Tuhan juga akan terus menolong kita menatap hari esok. Selamat Tahun Baru. Tuhan adalah sumber pertolongan. Ebenezer. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.